老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan dan selamat berimajinasi. Cerita di kancut di mana Xiao Yan pada saat ini berhadapan dengan dewa iblis rusa. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan sisa jiwa yang meringkuk seperti bayi di telapak tangannya. Ekspresi dari dewa iblis rusa tiba-tiba berubah dan pupil matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut. Sosoknya seolah teringat rasa sakit yang ia rasakan ketika Xiao Yan mengambil tubuhnya. Dewa iblis rusa pun menggertakkan giginya dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Dewa iblis rusa pun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melangkah ke dalam kehampaan sebelum akhirnya melesat ke arah Xiao Yan. Dewa iblis rusa melonjak dalam kemarahan tetapi tidak banyak sumber fluktuasi energi di tubuhnya. Sosoknya seperti klon dewa asli dengan tubuh fisik yang kuat. Sementara itu di sisi lain, klon dewa asli pada saat ini segera melesatkan tinjunya yang langsung berhadapan dengan tinju dari dewa iblis rusa. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berniat untuk menahan diri di dalam pukulan ini. Tanda bintang muncul di antara alis klon dewa asli dan tinju keduanya seketika bergetar. Ada ekspresi keterkejutan di matanya ketika ia melihat ke arah tanda bintang yang berkedip. Dewa iblis rusa pun seketika tanpa sadar bergumam bahwa ini sepertinya adalah dewa asli bintang satu. Sosoknya pada saat ini menjadi semakin marah dan berteriak bahwa tubuh ini adalah miliknya dan Xiao Yan harus mengembalikannya. Setelah meraung, ia kembali menyerang ke arah klon dewa asli dengan banyak tinju yang melesat seperti hujan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa meskipun kekuatan fisik dari dewa iblis rusa ini sangat kuat, tetapi masih ada celah yang besar jika dibandingkan dengan klon dewa asli milik Xiao Yan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kedua belah pihak yang benar-benar melakukan pertempuran sengit. Ini adalah kompetisi kekuatan fisik dan setelah beberapa saat pertukaran, tubuh dari dewa iblis rusa pada saat ini memiliki banyak bekas tinju yang penyok. Meskipun tinjunya juga mengenai klon dewa asli, sepertinya ia tidak menimbulkan banyak kerusakan yang berarti. Kedua belah pihak masih bertabrakan satu sama lain dan di benturan terakhir, segera suara retakan patah tulang terdengar dari tinju dewa iblis rusa. Tinjunya benar-benar kehilangan kekuatannya sebelum akhirnya tinju Xiao Yan segera terjatuh dengan keras ke dadanya. Tubuh dewa iblis rusa seketika terpental dan sosoknya memuntahkan seteguk besar darah. Dewa iblis rusa bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Ia tidak menyangka bahwa ternyata sosoknya telah dipromosikan menjadi dewa asli bintang satu. Dewa iblis rusa sepertinya bukanlah tandingannya dan sungguh sangat disayangkan bahwa dewa asli bintang 5 tidak bisa mengambil alih. Ekspresi dari dewa iblis rusa pada saat ini terlihat sangat jelek dan sosoknya seketika memutuskan berbalik. Sosoknya melangkah ke dalam kehampaan dan melesat dengan kecepatan yang cepat berniat untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan tiba-tiba memadat sebelum akhirnya bertanya apakah dewa iblis rusa mau melarikan diri. Sesaat setelah itu mata Xiao Yan tiba-tiba menatap ke arah katak ajaib di sampingnya. Katak ini telah kehilangan tuannya dan Xiao Yan pada saat ini dengan dingin mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar katak iblis pada saat ini menyerah kepada Xiao Yan jika ia ingin bertahan hidup. Katak iblis pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Namun sosoknya mengetahui kekuatan Xiao Yan dan pada saat ini tidak bisa melawan.
Xiaoyan pun segera melesat dan segera naik di atas kelapa dari katak iblis. Xiaoyan pada saat ini juga memerintahkan kelinci Bingyun dan Wuzhan untuk tetap di sini. Namun kelinci Bingyun pada saat ini tampaknya tidak ingin mengikuti perkataan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang menghilang, sosoknya pada saat ini seketika melesat mengejar Xiaoyan. Wuzhan juga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan tidak memiliki pilihan selain mengikuti kelinci Bingyun. Sementara itu di sepanjang jalan pada saat ini dua lesatan cahaya terlihat saling mengejar. Dewa Iblis rusak pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengendalikan katak iblis untuk mengejarnya. Dengan kecepatan katak iblis seharusnya Xiaoyan akan bisa mengejar Dewa Iblis rusak dengan cepat. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar menjaga jarak sekitar 100 meter dari dirinya. Dewa Iblis rusak segera menyadari tampaknya Xiaoyan pada saat ini sedang merencanakan sesuatu. Mungkinkah ia melakukan hal ini dengan sengaja? Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini ingin tahu apakah formasi penghancur kehidupan teratai darah akan bisa berbuat banyak kepadanya. Sosoknya pada saat ini kembali meningkatkan kecepatannya, sementara Xiaoyan pada saat ini mengikuti terus-menerus. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, pada akhirnya Dewa Iblis rusak tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba menoleh menuju ke arah Xiaoyan. Ada ledekan di wajahnya ketika ia berkata karena Xiaoyan bersikeras untuk mencari kematian, maka ia pada saat ini akan menyelesaikan balas dendam ini kali ini. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening setelah berhenti, dan hal yang pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah sosok besar yang mengambang di kabut tebal. Xiaoyan merasa kulit kelapanya mati rasa dan pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Xiaoyan pada saat ini melihat sosok setinggi sekitar 100 meter mengambang di kehampaan. Sebagian lengannya patah dan tidak ada jejak kehidupan di sosok tersebut. Xiaoyan pun mendesis dingin dan bergumam, mungkinkah ini adalah dewa asli? Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa seperti yang Xiaoyan duga, memang ada dewa asli di sini, tetapi dewa asli ini sepertinya tidak lagi memiliki nafas dan aura kehidupan. Sosoknya telah menjadi mayat dan sepertinya sosok ini telah mati untuk waktu yang tidak diketahui. Mata Xiaoyan pada saat ini masih menyusut dengan hati Xiaoyan yang juga terjekut. Xiaoyan pada saat ini bertanya di dalam hatinya, mungkinkah dewa asli ini dibunuh oleh sosok tersebut? Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa kemungkinan ini tidaklah terlalu tinggi. Bersamaan dengan pemikiran ini, pada saat berikutnya kekuatan yang kuat mengunci Xiaoyan. Pulau-pulau yang tampaknya rusak di sekitar Xiaoyan benar-benar bersinar dengan cahaya aneh. Ini tampaknya adalah formasi yang telah dibuat di sini sejak lama. Sepertinya formasi ini sengaja dibuat dan ditargetkan untuk Xiaoyan. Formasi misterius muncul di atas kelapa Xiaoyan dan kaki Xiaoyan pada saat ini perlahan naik ke udara. Xiaoyan membawa katak iblis untuk melesat pergi, tetapi pada saat yang bersamaan, kekuatan yang menghancurkan pada saat ini benar-benar melonjak menekan Xiaoyan. Bahkan pulau-pulau yang berada di bawah benar-benar dihancurkan akibat dari ledakan tersebut. Formasi ini benar-benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Tampaknya ada banyak dogat yang telah dikorbankan untuk membuat kesuksesan dari formasi ini. Sementara itu di sisi lain, Dewa Iblis rusak memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini telah terkunci oleh formasi. Sosoknya tertawa keras dan cahaya dingin pada saat ini melintas di matanya. Dewa Iblis rusak segera berkata, karena Xiaoyan berani mengejarnya ke sini hari ini, ia akan membiarkan Xiaoyan mati di sini dan klon dewa asli akan menjadi miliknya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa jika Xiaoyan mati, maka klon dewa asli juga akan mati. Dengan begitu, maka ia tidak akan bisa mengambilnya kembali.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Dewa Iblis rusak pada saat ini segera berteriak bahwa ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, segel di tangannya pun berubah ketika ia berteriak formasi penghancur kehidupan teratai darah penghancur. Kekuatan yang kuat dari seluruh formasi pada saat ini seketika menyelimuti Xiao Yan. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya segera mulai mengalir dari segala arah. Xiao Yan dan klon dewa asli pada saat ini langsung bergabung menjadi satu dan kekuatan fisik yang kuat meledak bersamaan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berencana untuk mengeluarkan kekuatan terkuat yang dimiliki klon dewa asli. Guntur hitam juga pada saat ini melintas di seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, tiga jenis api muncul di telapak tangan Xiao Yan dan sidik jarinya berubah dengan cepat ketika membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Melihat teknik Xiao Yan ini, mata mengerikan dari Dewa Iblis rusak menunjukkan secercah cahaya seolah-olah ia mengharapkan sesuatu. Saat berikutnya, pada akhirnya teratai api tiga warna segera keluar dari tangan Xiao Yan. Namun pada saat ini, Angry Buddha Lotus Flame ini tidak meledak dan malah menyelimuti tubuh Xiao Yan. Serangkaian serangan gila pada akhirnya menghantam teratai yang berusaha jadi bentuk oleh Xiao Yan. Kekuatan yang kuat pada saat ini membombardir Angry Buddha Lotus Flame dengan Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan pada saat ini dengan santai masih menatap ke arah Dewa Iblis rusak dengan sudut mulut yang sedikit terangkat. Xiao Yan pada akhirnya seketika berkata bahwa formasi ini memang sangat kuat. Ide dari Dewa Iblis rusak juga sangat bagus, tetapi sepertinya Xiao Yan tidak bisa membiarkannya mendapatkan apa yang ia inginkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, mata dari Dewa Iblis rusak tiba-tiba menyusut. Tampaknya rencananya pada saat ini benar-benar telah diketahui oleh Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini kembali membeberkan rencana dari Dewa Iblis rusak. Xiao Yan menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya sepertinya adalah menggunakan kekuatan Goyan untuk menghancurkan formasi ini. Tampaknya di bawah formasi ini mungkin ada sesuatu yang lebih kuat yang disegel. Dewa Iblis rusak pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya memandang ke arah Xiao Yan dengan heran sebelum akhirnya bergumam, sepertinya ia benar-benar telah menebak rencananya. Xiao Yan yang masih tersenyum pun segera kembali berkata, apakah Dewa Iblis rusak lupa bahwa Goyan tidak hanya mampu menghancurkan formasi, Goyan juga bisa mengendalikan formasi dan ia ingin melihat apa yang masih bisa dilakukan oleh Dewa Iblis rusak. Begitu perkataan Xiao Yan terdengar, pada saat ini Xiao Yan segera membuka segel di tangannya. Goyan juga pada saat ini tiba-tiba keluar dari lengan baju Xiao Yan. Sementara itu, Dewa Iblis rusak pada saat ini juga mengubah segel di tangannya dan berniat untuk mengendalikan formasi. Namun tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dewa Iblis rusak pun meraung ketika menatap ke arah Goyan yang muncul di bahu Xiao Yan. Sosoknya berteriak agar Goyan jangan lupa siapakah tuannya yang sebenarnya. Goyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia adalah makhluk yang bebas. Ia tidak memiliki tuan dimanapun. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ia berani mengancam Goyan karena Goyan akan membiarkannya merasakan kekuatan formasi ini. Begitu selesai berbicara, Goyan pada saat ini segera melonjakkan cahaya biru dari matanya. Formasi pada akhirnya mematuhi kendali dari Goyan. Goyan segera berteriak meminta formasi penghancur kehidupan teratai darah untuk meledak. Segera setelah Goyan berbicara, formasi yang sebelumnya menyelimuti Xiao Yan pada saat ini bergerak menuju ke arah Dewa Iblis rusak. Sinar cahaya merah yang mengandung kekuatan penghancur pada saat ini benar-benar meraung ke arahnya.
Saat berikutnya, jeritan melengking dewa iblis rusak pun terdengar dari kedalaman formasi teratai darah. Seluruh tubuhnya pada saat ini tertusuk dan daging serta darah berterbangan kemana-mana. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya melihat dewa iblis rusak yang berlumuran darah. Sebuah firasat buruk pada saat ini melekat di hati Xiao Yan ketika melihat senyuman di sudut mulut dewa iblis rusak. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, sepertinya Xiao Yan telah terjatuh ke dalam jebakan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini seluruh formasi pada akhirnya benar-benar hancur. Retakan di seluruh teratai darah menyebar dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena dapat terlihat dengan jelas bahwa dewa iblis rusak barusan dengan sengaja membuat kesal Goyan. Ia benar-benar memikat Goyan untuk mengambil tindakan dan menyerang ke arahnya. Begitu formasi ini meledak, dewa iblis rusak pada akhirnya segera meledakkan dirinya sendiri. Dua benturan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar memicu gelombang yang sangat dahsyat. Seluruh ruang tampak tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya kehampaan pada saat ini tampak menyusut. Pada saat berikutnya, suara menderu pada saat ini benar-benar seketika menyebar ke segala arah. Xiao Yan memutuskan untuk melesat mundur karena kekuatan ledakan ini benar-benar di luar dugaan Xiao Yan. Pulau-pulau yang tersebar di sini semuanya benar-benar seketika diruntuhkan oleh kekuatan ledakan. Bersamaan dengan formasi yang dihancurkan, pulau-pulau yang menjadi altar juga benar-benar ikut hancur. Begitu Xiao Yan menjauh, Xiao Yan pada saat ini bergumam kepada Goyan bahwa ia benar-benar telah menciptakan permasalahan. Goyan segera berkata bahwa Goyan pada saat ini hanya membantu Xiao Yan untuk menghancurkan sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena Xiao Yan tidak memerintahkan Goyan untuk melakukan hal itu. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena pada saat ini semuanya telah terjadi. Xiao Yan selanjutnya segera menoleh menatap ke arah katak iblis sebelum akhirnya labu dewa bermata 9 muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada katak iblis sebelum akhirnya memerintahkannya untuk menjauh. Katak iblis tertegun sejenak sebelum akhirnya melesat ke kejauhan dan menunggu Xiao Yan. Sementara itu, pada saat ini aliran asap hijau seketika terbang keluar dari labu dewa bermata 9. Sementara itu di sisi lain, setelah energi yang menyebar mulai menghilang, sebuah suara muncul dari ujung yang jauh dan sesosok bocah laki-laki gemuk muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut berteriak ketika memerintahkan semua pemakan jiwa untuk datang dan membantunya. Kaisar ini akan memberikan hadiah kepada mereka jika mereka berhasil membunuh orang ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan khawatir bahwa ini adalah kartu truf sebenarnya dari klan Cimi. Orang ini menyebut dirinya sebagai kaisar dan Xiao Yan khawatir seharusnya ia mungkin menjadi bos dari klan pemakan jiwa. Sementara itu di sisi lain, suara menyeramkan dari bocah laki-laki ini seketika terdengar ketika berbicara kepada Goyan. Sosoknya berkata bahwa ia harus berterima kasih banyak kali ini. Jika tidak, mungkin ia benar-benar tidak akan bisa menghancurkan formasi tersebut. Goyan pada saat ini merasa ketakutan sebelum akhirnya sosoknya segera kembali masuk ke dalam lengan baju Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan adanya penindasan dari sosok tersebut. Penindasan semacam ini belum pernah dialami oleh Xiao Yan bahkan ketika berhadapan dengan musuh terkuat. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiao Yan mendengar adanya suara derap langkah dari kabut tebal. Segera Xiao Yan melihat lebih dari belasan sosok muncul mengelilingi Xiao Yan. Sosok-sosok ini tidak memiliki pupil di matanya dan jika dilihat dari auranya, setidaknya ada 5 kaisar jiwa dan belasan raja jiwa. Rupanya yang membedakan mereka adalah bahwa kaisar jiwa memiliki jutaan jiwa di dalam tubuhnya.
Sementara itu Raja Jiwa hanya memiliki 100.000 jiwa di dalam tubuhnya. Pada saat ini mereka semua setengah berlutut ke arah bocah laki-laki tersebut dengan penuh hormat. Sesaat kemudian suara bocah laki-laki itu pun keluar ketika memerintahkan semua pemakan jiwa untuk membunuh Xiao Yan. Lebih dari belasan sosok pada saat ini bergegas kembali melesat dan benar-benar mengepung Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam karena Xiao Yan merasa bahwa hal ini benar-benar menarik. Dua kekuatan yang benar-benar sangat kuat pada saat ini benar-benar berhadapan dengan Xiao Yan. Klan pemakan jiwa ini aneh karena ia menggunakan jiwa untuk melakukan serangan. Sementara itu dewa asli pandai dalam tubuh fisik ketika ia melakukan serangan. Keduanya pada saat ini tampaknya benar-benar bekerja sama untuk menghancurkan Xiao Yan. Begitu memikirkan mengenai klon ini, Xiao Yan segera teringat perkataan Lei Ji sebelumnya. Xiao Yan dapat memiliki 9 klon dan Xiao Yan pada saat ini segera menghitung klon yang dimiliki oleh Xiao Yan. Leluhur dari klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar telah diambang kematian. Oleh karena itu, sosoknya pada saat ini tidak bisa lagi dijadikan klon oleh Xiao Yan. Sementara untuk Kui Jun, Xiao Yan pada saat ini masih belum membawanya pergi dari tempatnya. Xiao Yan pada saat ini masih membutuhkannya untuk mencari informasi. Xiao Yan sesungguhnya bisa menggerakkannya kapan saja, tetapi Xiao Yan masih belum berniat melakukan hal tersebut. Dengan begitu, maka dapat dikatakan Kui Jun juga merupakan klon-klon milik Xiao Yan. Saat ini ada klon dewa asli yang telah banyak membantu Xiao Yan selama pertempuran. Namun nyatanya Xiao Yan sesungguhnya memiliki klon lain lagi yang belum pernah muncul. Klon ini berada di cincin penyimpanan luar angkasa milik Xiao Yan. Ia berada di ruang independen di dalam perut bayangan hitam di dalam kantung darah seperti embrio. Xiao Yan juga merasakan bahwa ia tampaknya telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jika Xiao Yan ingin menghidupkannya kembali, maka Xiao Yan akan bisa melakukannya kapan saja. Klon ini adalah klon yang berasal dari dunia Taixu. Oleh karena itu, klon ini disebut dengan klon Taixu. Secara keseluruhan, Xiao Yan pada saat ini telah memiliki 3 klon dan Xiao Yan menatap tajam ke arah bocah laki-laki di hadapannya. Mata Xiao Yan pada akhirnya tampak berbinar dan Xiao Yan berniat untuk menjadikannya klon milik Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata sepertinya ada kemungkinan bagi Xiao Yan untuk bisa mengambil tubuhnya. Mendengar hal tersebut, bocah laki-laki itu pun seketika keheranan dan menyipitkan matanya. Ia lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa di hadapan klan Cimi, Xiao Yan hanyalah seekor semut. Alasan mengapa klon dewa asli miliknya berhasil diambil oleh Xiao Yan adalah karena Xiao Yan hanya beruntung. Jika seseorang tidak membantu Xiao Yan pada saat itu, bahkan ia benar-benar tidak akan memiliki gambaran untuk bisa mendapatkannya. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini berhenti berbicara omong kosong karena Xiao Yan akan segera mokat. Begitu selesai berbicara, sosoknya segera memerintahkan para pelahap jiwa untuk menghabisi Xiao Yan. Begitu perkataan ini terjatuh, belasan sosok pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan tajam. Xiao Yan telah merasakan kekuatan dari 2 jenis makhluk ini dan Xiao Yan merasa bahwa mereka benar-benar cukup tangguh. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak boleh lengah di dalam pertempuran. Pada akhirnya sosok-sosok ini tanpa banyak penundaan lagi segera menyerang ke arah Xiao Yan satu demi satu. Hal yang kuat mengenai klan pemakan jiwa ini bukanlah dirinya sendiri melainkan sejumlah besar jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Pada saat ini beberapa jiwa emas juga terbang keluar dari tubuh 5 kaisar jiwa. Namun bersamaan dengan hal tersebut, cahaya dingin segera datang dari kehampaan di kejauhan. Terdengar bunyi gedebuk dan salah satu kaisar jiwa seketika terguncang. Seteguk besar darah segera muncrat dari mulutnya dengan tubuh sosok tersebut yang terlempar mundur.
Jika diperhatikan lebih dekat di antara alisnya, terlihat ada sebuah lubang berdarah yang muncul. Sesaat kemudian, banyak benturan pada saat ini segera terjadi. Empat suara berturut-turut bergema dan empat kaisar jiwa lainnya pada saat ini tertembak mundur. Lubang berdarah juga pada saat ini muncul di antara alis mereka. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pada saat ini kelima kaisar jiwa semuanya benar-benar kehilangan kesadaran. Adegan yang tiba-tiba ini segera mengejutkan belasan raja jiwa yang hendak mengambil tindakan. Mereka semua benar-benar memiliki pandangan yang dipenuhi dengan kengerian. Lima kaisar jiwa terkena serangan yang tidak bisa dijelaskan dan semuanya benar-benar tidak bisa bergerak. Di sisi yang jauh, bocah laki-laki tersebut pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah ada serangan tersembunyi. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, cahaya dingin pada saat ini segera menderu ke arahnya. Dalam sekejap mata, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar menghalangi cahaya dingin. Begitu cahaya dingin ini menghilang, terlihat adanya peluru batu tajam yang seperti kristal yang muncul. Mata bocah lelaki itu pun sedikit menyipit karena ia mengenali benda apakah ini. Alisnya berkerut ketika ia bergumam bahwa ini adalah bom penangkap jiwa. Bukankah benda ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di dunia luas? Sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi dan mengesampingkan permasalahan tersebut. Sosoknya lanjut berkata, namun meskipun begitu, apakah Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan akan bisa menyainginya? Begitu sosoknya selesai berbicara dan hendak melakukan tindakan, sosok Xiaoyan pada saat ini sudah meraung ke arah si bocah seperti bola meriam. Klon dewa asli dan Xiaoyan bergabung dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinju yang kuat. Menghadapi serangan Xiaoyan ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya pun melonjak dan bersamaan dengan hal tersebut, jiwa-jiwa ini segera mengembun menjadi kepalan tangan yang kuat dan melesat ke arah Xiaoyan. Ledakan pada akhirnya kembali terjadi dengan kedua tinju yang saling berhadapan. Ada sedikit jeda di pusat benturan sebelum akhirnya Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya. Xiaoyan mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan hingga langkah keempat. Empat langkah berturut-turut pada saat ini ditampilkan tanpa ragu-ragu oleh Xiaoyan. Bayangan besar muncul di udara dan energi seketika mengembun sebelum akhirnya meraung ke arah bocah tersebut. Wajah bocah itu pun seketika mengembun, tetapi ia tidak menyangka Xiaoyan akan menyerangnya secara langsung. Puluhan juta jiwa pada akhirnya segera kembali terkondensasi di atas kepalanya. Bayangan-bayangan ini langsung berbenturan dengan tujuh langkah yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam jeritan melengking begitu benturan terjadi. Tetapi meskipun begitu, langkah keempat Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berhasil diblokir. Dalam sekejap mata, pada saat ini bocah tersebut telah kehilangan puluhan ribu jiwa. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan menyipitkan matanya ketika memandang ke arah si bocah. Xiaoyan lanjut berkata, sepertinya si bocah pada saat ini sedang menunda waktu. Mungkinkah kaisar pemakan jiwa yang sebenarnya yang berada di dalam tubuhnya telah terbangun? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, bocah tersebut sedikit terdiam dan tampak berpikir. Ekspresinya seketika berubah menjadi muram. Sepertinya pada saat ini apa yang ia rencanakan benar-benar tidak luput dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar bisa menebak semuanya dengan begitu akurat. Wajah bocah lelaki ini pada akhirnya tiba-tiba kembali menjadi semakin ganas. Sesaat kemudian ia melambaikan tangannya dan jiwa hitam seketika langsung mengembun menjadi roh hantu. Sosok bayangan hitam berukuran 1000 meter pada saat ini seketika menutupi langit.
Roh hantu yang terbentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini langsung mengangkat telapak tangannya yang besar. Suara gemuruh yang memekakkan telinga pada saat ini menyebar bersamaan dengan sosok tersebut yang melesatkan telapak tangan ke arah Xiaoyan dengan keras. Tidak hanya ukurannya yang besar, tetapi kekuatan penindasannya juga benar-benar dipenuhi dengan energi jahat. Mata Xiaoyan juga pada saat ini menjadi gelap, meskipun Xiaoyan sudah menduga hal ini akan bisa terjadi. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah lesatan telapak tangan dengan serius, dan Xiaoyan benar-benar bisa merasakan tekanan yang kuat. Guntur surgawi penghancur kehampaan pada akhirnya segera menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini kembali berteriak ketika melesatkan teknik 7 tinju penghancur dewa. Tinju yang bercampur dengan 7 jenis kekuatan pada saat ini ditambah dengan kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli. Pukulan ini tampak terlihat sama kuatnya dengan telapak tangan raksasa yang terjatuh. Dua serangan pada akhirnya saling bertemu dan ledakan keras kembali terjadi. Serangan di antara kedua belah pihak pada saat ini terlihat sedikit stagnan untuk sementara waktu. Namun sesaat kemudian keduanya sama-sama meledak mengeluarkan energi yang dipenuhi dengan kekerasan. Sesaat setelah ledakan terjadi, telapak tangan pada saat ini memancarkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Raungan yang menyakitkan jiwa pada saat ini juga segera bergema, dan Xiaoyan bisa merasakan rasa sakit di jiwanya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan pada saat ini benar-benar hampir tidak sadarkan diri. Pikiran Xiaoyan terguncang, dan melihat hal tersebut, mata bocah tersebut seketika berubah menjadi dingin dan tegas. Ia segera melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan besar kembali dilesatkan ke arah Xiaoyan. Telapak tangan ini meraih tubuh Xiaoyan, namun bersamaan dengan telapak tangan yang hendak mengenai Xiaoyan, seberkas cahaya dari ujung menerpa ke tubuh Xiaoyan. Untuk sesaat, rasa sakit yang menyengat di jiwa Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan bergerak untuk menghindari lesatan telapak tangan besar. Xiaoyan pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya setelah berhasil menghindari serangan. Xiaoyan pada saat ini menoleh ke langit, menatap ke arah lesatan cahaya yang baru saja membantu Xiaoyan. Jika diperhatikan dan jika dirasakan dengan menggunakan kekuatan spiritual, ada sosok di kehampaan yang gelap ini, dan sosoknya benar-benar sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan aura dari sosok tersebut benar-benar sangat sulit untuk dideteksi sedikitpun. Sosok kurus ini bersembunyi di dalam kehampaan dengan memegang senjata yang tampak aneh. Di antara jari-jarinya yang ramping ada peluru batu yang memancarkan berbagai cahaya. 5 kaisar jiwa sebelumnya jelas telah terkena peluru batu yang berada di tangannya. Sosok ini adalah sosok yang telah keluar setelah seberkas asap hijau tersapu dari labu dewa bermata 9 sebelumnya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok 5 yang muncul setelah Xiaoyan menelan ratusan ribu jiwa, dan ini adalah gadis bayangan. Kemampuannya cukup berbeda jika dibandingkan dengan 4 sosok yang berada di labu dewa bermata 9 sebelumnya. Ia tidak bisa langsung membantu Xiaoyan di dalam pertempuran, tetapi ia bisa secara diam-diam meluncurkan peluru batu yang kuat. Senjata dari sosok ini juga merupakan senjata yang dibuat oleh teknologi Styx kuno. Namun senjata semacam ini hanya ada ketika teknologi Styx kuno pada saat itu mencapai puncaknya. Senjata ini benar-benar telah lama menghilang dan jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Terlebih lagi, meskipun seseorang memiliki bahan untuk membuat senjata tersebut, ada sangat sedikit orang yang mengetahui metode untuk membuatnya. Terlebih lagi, yang paling ciamik lagi adalah bahwa selain bisa menyerang musuh, senjata ini juga bisa membantu rekan-rekannya yang terkena kekuatan spiritual.
Itulah yang ia lakukan pada saat Xiaoyan sebelumnya ketika ia mengeluarkan peluru kebangkitan jiwa. Tetapi meskipun kemampuan ini begitu kuat, persiapan dari gadis bayangan membutuhkan waktu yang lama. Dengan begitu, maka ia harus bersembunyi dan menyerang musuh di dalam kegelapan. Jika pertarungannya kritis dan menegangkan, maka kemampuan dari gadis bayangan mungkin akan memainkan peranan yang menentukan. Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas dan benar-benar merasa bersyukur atas kemunculan dari gadis bayangan. Jika bukan karena bantuan peluru spiritual miliknya, Xiaoyan khawatir meskipun Xiaoyan tidak akan mokat dan meskipun tubuh fisik klon dewa asli kuat, Xiaoyan benar-benar masih akan terluka baik tubuh maupun jiwanya. Xiaoyan pun kembali menyipitkan matanya ketika Xiaoyan menatap ke arah bocah laki-laki di kejauhan. Bagaimanapun ia memiliki puluhan juta jiwa dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini menyadari meskipun sosok ini kuat dan memiliki jutaan jiwa, kekuatan yang ia gunakan pada saat ini tampak sangat terbatas. Jika dilihat dari mata bocah lelaki ini, tampaknya ada dua jiwa di dalam tubuhnya yang sedang berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, maka sekaranglah satu-satunya kesempatan Xiaoyan. Xiaoyan pun melangkah maju dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik 10.000 domain dewa api. Di bawah peningkatan 10 api iblis, Xiaoyan awalnya memiliki 60 juta fondasi origin ki. Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan melonjak hingga mencapai 150 juta. Jumlah ini begitu besar dan dapat sepenuhnya mendukung pertempuran Xiaoyan saat ini. Origin ki Xiaoyan berubah menjadi api dan seketika menutupi area di sekitar. Dalam sekejap mata, ruang hampa di sekitar ditutupi oleh lautan api Xiaoyan. Pedang berat misterius juga pada saat ini segera digenggam di tangan Xiaoyan. Api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Xiaoyan dan seketika mengalir ke pedang berat misterius. Dalam sekejap mata, pedang berat misterius seketika berkobar dengan api yang sangat menakutkan. Xiaoyan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini hingga tingkat terkuat. Sekarang ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan menggunakannya di dalam pertempuran yang sebenarnya. Xiaoyan pun berteriak perlahan ketika mengeluarkan teknik penciptaan tebasan pemecah kehampaan dewa api.